Ibu orang tua hanya dapat Yesus bermimpi, tetapi satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Merdeka! Merdeka, selama hayat masih hidup pada kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Jayalah negeriku Indonesia. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Merdeka! Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan bagi bangsa Indonesia tercinta, di mana pada hari ini bangsa Indonesia meringati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Kami bersyukur walaupun pada saat ini dunia sedang hadapi bahwa virus corona, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tanganmu. Kiranya Tuhan yang menjaga dan memelihara bangsa ini agar tetap aman dan sejahtera. Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, sampai staf bawahnya. Kami juga rindu walwatan tangan Tuhan bagi Kutai Barat, agar Tuhan memberkati Kabupaten Kutai Barat dan memberkan kedamai dan sejahtera. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami rindu agar virus corona ini cepat berlalu dari bangsa Indonesia ini, agar kami bisa kembali bersekolah seperti biasa. Kami rindu ingin belajar dan
bermain bersama guru dan teman-teman di sekolah. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami semuanya. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bye-bye. Merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan untuk berkat bagi negeri kami tercinta yang pada hari ini merayakan kemerdekaan ke-75 tahun. Tuhan, kami mohon kiranya pandemi ini segera berlalu, COVID-19 bisa musnah dari dunia. Tuhan, kuatkan dan sehatkan senantiasa tim medis yang merawat pasien COVID-19. Ampunilah kami atas kesalahan kami terhadap-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi teman-temanku, guru-guru dan keluarga, dan semoga kami bisa bersekolah lagi dalam nama Yesus, amin. Yesus berdoa berkati bangsa Indonesia agar selalu maju dan memulihkan bangsa ini dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Doa harapan untuk bangsa Indonesia dimulai. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Di ulang tahun RI yang ke-75 tahun ini, harapan kami bangsa Indonesia semakin maju dan masyarakatnya sejahtera. Dan Grace juga berharap semoga pandemi cepat selesai dan semua warga yang ada di dunia tidak kesusahan lagi, amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, makmur dan sejahtera. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat membangun negara, merapatkan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dekatilah alam Indonesia, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan lindungilah rakyat Indonesia dari virus dan wabah penyakit yang ingin merusak kesehatan kami. Ini doa kami, ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana bangsa ini berulang tahun yang ke-75 tahun. Kami berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah, mulai dari pimpinan tertinggi DPR, DPR, presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan perekonomian bangsa kami. Tuhan.
merdeka untuk kesehatan bangsa kami. Tuhan ampuni dosa bangsa kami, dosa pemimpin kami, dosa rakyat ini, dosa masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Tuhan berkati di daerah, kami bersatu dan wakil bupati. Jadi duta keraja, bijaksana kemampuan kepada mereka. Ucapkan berkat di Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan tertilah guru kami, sekolah kami, supaya corona cepat punah. Tuhan Yesus, jauhkanlah corona dari negeri ini. Haleluya, amin. Selamat tahun ke Indonesia yang ke-75. Harap enggak ada virus corona lagi dan juga tetap damai. Dan juga enggak ada masalah. Dan juga tetap damai sejahtera, tetap melindungi satu sama lain. Amin. Terima kasih persat pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu menjaga, biarlah Tuhan selalu memberi kesehatan dan kekuatan bagi bangsa kami. Dan bangsa kami merayakan merdeka. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memulihkan bangsa kami. Dan jauhkan dari segala virus corona yang hendak menipu mereka, tetapi Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia ini, Tuhan. Juga tolong hapuskan virus corona ini, ya Tuhan. Yesus yang baik, berkatilah bangsaku ini, kiranya Engkau pulihkan bangsa kami dari virus corona yang melanda negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Oleh karena itu, berilah kami anak-anakmu kemampuan untuk berkarya dan memberikan yang terbaik untuk negara kami, ya Tuhan Yesus, lindungilah kami selalu. Surga dimuliakan namamu. Kiranya Tuhan bangsa kami penuh dengan kedamaian dan terbebas dari virus corona. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk bangsa dan negara yang saya cintai. Kiranya pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75, Tuhan memberi kemerdekaan untuk bangsa dan untuk orang negara yang sangat saya cintai. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami sehingga bangsa kami maju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang maha baik, maha baik, maha pengasih, maha pengasih dan penyayang, dan penyayang, tolonglah kami Seluruh bangsa Indonesia Melindungi kami Dari Para pengasuh Yang mengganggu Kedamaian
persatuan bangsa kami. Kami mohon engkau berkenan menegur mereka, membimbing mereka ke jalan yang benar. Amin.